Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Agam menyambangi Padang TV di lantai 2 Geraha Pena Lubuk Buaya pada Senin siang. Rombongan Kominfo Agam ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kominfo Agam Daswilza dan Kabid IKP Antono. Kedatangan disambut langsung oleh General Manager Padang TV Rita Gusveniza, pimpinan redaksi Nasrian Bahzen, serta Wakil Manager Program Hendri Saputra. Dalam kesempatan tersebut, Daswilza menyampaikan melalui silaturahmi ini ia berharap Padang TV sebagai salah satu televisi lokal Sumatera Barat bisa turut menyukseskan program-program pemerintah Kabupaten Agam. Di samping itu juga mengeksplor semua potensi di kabupaten tersebut. Atas nama pemerintah Kabupaten Agam, ia berharap Padang TV bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Agam ke depannya dengan perluasan jaringan. Karena seperti yang diketahui, 80% siaran Padang TV merupakan konten lokal sehingga menjadi jendela Sumatera Barat. Untuk kunjungan hari ini, kami dari Dinas Kominfo Agam sengaja berkunjung ke Padang TV adalah untuk memperkuat pertama silaturahmi yang selama ini sudah terbangun. Yang kedua yaitu bagaimana kerjasama yang telah kita bangun pada tahun sebelumnya semakin baik. Dan kalau bisa kita juga usulkan ke Padang TV agar memperluas jaringan penyiaran khususnya untuk Agam wilayah barat. Karena selama ini siaran Padang TV cuma bisa diliput di Agam bagian atau wilayah timur. Sedangkan untuk Agam wilayah barat masih terkendala dengan penyiaran. Tim Liputan Padang TV.